sakama tahu terpadu ainun pribadi sengkang tahun pelajaran 2023-2024 dimulai dengan mengajak para hadirin mengucapkan basmalah. Acara pertama pembukaan oleh protokol yang sementara berlangsung. Acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man zallati yasfa'u indahu illa bi'ismi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sya'a wasi'a kursiyyuhu sama wati wal ar wa la ya'uduhu hifduhuma wa huwal aliyyul azim. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Lairin maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kufu Allahu ahad. Allahu samad. Lam yalid lam yulad lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil hammas, allazi waswisu fi sudurin nas, minadin nas yanna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya
Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman dan pengertian yang baik. Amin. Doa sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozaktana wa kina azabannar. Artinya, ya Allah, berkahilah atas rezeki yang Engkau berikan kepada kami dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Amin. Doa kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi aku sewaktu kecilku. Amin. Doa kebaikan di dunia dan di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Artinya, ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia dan di akhirat dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, laporan dari Ketua Panitia, dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita sehingga pada kesempatan yang membahagiakan ini kita dapat berkumpul bertatap muka dalam acara visa tamat peserta didik PAUD Terpadu Ainun Pribadi tahun pelajaran 2023-2024. Salam dan selawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang saya hormati Bapak Kepala Bidang PAUD NI dan PNF Kabupaten Wajo, Ibu Pengawas se-Kabupaten Wajo, Ibu Kepala TK se-Kecamatan Tempe, dan para orang tua peserta didik serta tamu undangan yang saya hormati dan saya banggakan. Pada kesempatan ini, saya sebagai Ketua Panitia mengucapkan terima kasih atas waktu dan kepercayaannya untuk menyampaikan beberapa patah kata. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Pendiri dan Ketua Yayasan Ainun Duitama yang telah memberikan izin dan dukungan penuh dalam acara ini. Ibu guru yang telah memberikan masukan, waktu, tenaga, dan pikiran untuk suksesnya acara ini.
tim Gadai Emas yang ikut berpartisipasi sebagai mitra dalam acara ini. Dan semua pihak yang telah membantu kami, mulai dari perencanaan acara, persiapan, pelaksanaan, dan tempat, serta kerjasama yang baik sehingga acara ini dapat terlaksana. Terima kasih juga kami ucapkan kepada segenap tamu undangan yang telah meluangkan waktu untuk hadir pada acara ini. Selanjutnya, kami meminta maaf apabila dalam pelaksanaan acara ini banyak kekurangan. Baik itu dalam hal konsumsi, pelayanan, tempat dan fasilitas maupun teknis yang mungkin mengurangi kenyamanan dan kemeriahan acara ini. Tidak lupa juga kami minta maaf kepada semua pihak yang terlibat dalam acara ini atas semua kesalahan-kesalahan kami selaku panitia. Baik itu tulisan atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja dari awal perencanaan sampai terlaksananya acara ini. Hadirin yang kami hormati, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Apabila dalam hal penyampaian terdapat banyak kekurangan dan kesalahan, baik itu bahasa dalam kata-kata, isi dan penyampaian yang kurang berkenan, kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Akhir kata, semoga acara ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, tidak ada kekurangan satu apapun dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sempurna hanya milik Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ungkapan kasih dari peserta didik yang selamat, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, ibu guru yang saya sayangi, serta teman-teman yang saya sayangi pula, dalam kesempatan ini izinkan saya atas nama teman-teman saya yang tamat ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada ibu guru yang telah mendidik kami serta membimbing kami. Kami semua meminta maaf atas segala kesalahan selama kami belajar di TK Ayam Pribadi. Guruku, kesamu takkan pernah terlupakan. Kami semua mendoakan agar Allah murdaya sebagai ibu guru. Terima kasih. Kalau terus TK Ayam Pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, ibu guru yang saya sayangi, serta teman-teman yang saya sayangi pula, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena rahmat dan hidayahnya sehingga kita berada di tempat ini. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan sepatah kata sebagai anak yang tinggal. Wahai kakak-kakakku sayang, tidak lama lagi engkau akan meninggalkan kami di taman ini, taman yang kita cintai, tempat di mana kita berkumpul, bermain dan bernyanyi bersama. Dan mungkin dalam kebesaran kita pernah terjadi kesalahan untuk itu. Maafkan kami. Kakak yang meninggalkan kami, pergilah dan lihatlah ilmu sebanyak-banyaknya agar engkau menjadi panutan. Dan janganlah kecewakan kami dan ibu guru. Angkatlah nama TK ini pribadi, jadilah bintang sekolahmu. Selamat jalan kakakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, sepatah kata dari Kepala PKN pribadi penghormat, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirih berlipat sirih pinang, sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata selamat datang. Awali bismillah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Kepala Bidang Potni dan PNF Kabupaten Wajo, yang terhormat Bapak Haji Abdul Rahman SPD selaku pendiri Yayasan Ainun Duitama, yang terhormat Ketua Yayasan Ainun Duitama, yang terhormat Ibu Pengawas Sekabupaten Wajo, yang saya banggakan Ibu Kepala Sekolah dan para orang tua serta undangan anak-anakku yang saya sayangi. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, hidayah dan taufik sehingga kita bisa hadir di acara pelepasan siswa TK Ainun pribadi ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah mengajarkan kepada kita semua mana yang hak dan mana yang batil. Semoga kita semua hadir mendapat syafaat di akhirat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, para orang tua siswa serta para undangan yang saya hormati. Pada kesempatan ini, izinkan saya sebagai kepala sekolah mewakili segenap panitia mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas kehadiran Bapak Ibu selaku orang tua murid, ananda kami dan para undangan yang berbahagia. Terima kasih atas semua dukungan serta dukungannya sehingga acara pelepasan siswa PAUD terpadu Ainun pribadi angkatan tahun 2023-2024 ini dapat terlaksana dengan baik dengan menamatkan siswa sebanyak 42 orang. Terlebih dahulu kami memohon maaf apabila ada kesalahan baik itu tutur kata ataupun ucapan dalam penyampaian sambutan ini mulai awal acara ini hingga akhir nanti. Bapak Ibu sekalian serta para ananda yang Ibu sayangi, hari ini adalah hari pelepasan ananda dengan ibu guru yang ada di sekolah. Namun segala apa yang telah kita lewati merupakan kenangan terindah yang tak akan bisa ibu guru lupakan. Mudah-mudahan dengan ilmu yang diperoleh selama di sekolah ini bisa menjadi bekal buat kehadiran kehidupan ananda untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Kebersamaan kita semua membuat sekolah kita menjadi kuat dan berprestasi dalam membangun nama baik yang kita cintai ini. Kalian adalah anak-anak yang terbaik. Gapailah terus mimpi dan cita-cita kalian sehingga kelak kalian menjadi sosok yang berguna bagi nusa dan bangsa serta menjadi kebanggaan bagi kedua orang tua kalian. Anak-anakku yang saya cintai, seperti hanya lomba lari penghalam agar kita sukses dalam berjuang, kita harus mampu dan berani melewati setiap penghalang yang menghadang. Tegakkan disiplin dari diri dengan tegas, jangan malas, manja, dan mudah bosan.
Kalau kita tunduk oleh rasa malas, manja dan bosan, maka pasti nasib kita tidak akan berubah. Allah tidak akan mengubah nasib kita kecuali kita yang merubah dengan berusaha, tawakal serta berdoa. Anak-anakku yang ibu sayang-sayangi, ingat pesan ibu, kita harus senantiasa ingat kepada Allah, jangan meninggalkan dalam keadaan apapun. Hormati dan sayangi orang tua kita. Kepada bapak ibu orang tua siswa, bersamaan dengan acara pelepasan ini, kami serahkan kembali putra putri bapak ibu. Selesai sudah tugas kami membimbing dan mendidik putra putri bapak ibu selama berada di sekolah PAUD Terpadu Ainun Pribadi. Kami sudah berusaha memberikan yang terbaik, namun ibarat tak ada gading yang retak, kami mohon maaf jika selama ini ada yang kurang berkenan di hati para orang tua dan juga kepada para siswa. Selamat berjuang, selamat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita pada masa-masa yang akan datang. Jalan-jalan ke Balikpapan. Ke Balikpapan beli rambutan. Terus maju untuk masa depan, karena perpisahan bukan hambatan. Demikian sambutan kami, bila ada sesuatu yang kurang berkenan mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, sambutan oleh Bapak Kepala Bidan PAUD UNI Kabupaten Wajah, dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ibu bapak yang saya hormati, pertama-tama permohonan maaf dari Bapak PLT Kadis Pendidikan. Sekiranya beliau mau hadir, namun karena hari ini banyak sekali juga kegiatan, beliau tadi ke Kecamatan Pendrang, ada istilah kita di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Distrikbud menyapa, turun ke setiap kecamatan untuk bertemu langsung dengan semua jenjang pendidikan, mulai dari PAUD SD sampai SMP, sampai tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pendidik, semua elemen-elemen pemerhati pendidikan yang ada di kecamatan itu, untuk mendengarkan keluhan-keluhan. Sekiranya kecamatan itu sudah ya, di SMP 1 kemarin kalau tidak salah. Ya. Nah, cuma kami berhalangan hadir. Ini hari kami juga beberapa teman di bidang PAUD tersebar juga, karena alhamdulillah beberapa kegiatan bersamaan juga pelepasan. Hari ini saya memilih di PK Ainun karena ada beberapa faktor juga, ada teman ke Menyampajo, ada ke Makassar juga tugas, ada ke Pendrang, sampai-sampai saya sering minta maaf kepada teman-teman kada yang jelas asalkan undangan tak pasti ketua orang dinas pendidikan itu. Perpisahan atau pelepasan apa yang disampaikan tadi kepala sekolah dan panitia sebenarnya bukan ajang akhir dari suatu jenjang pendidikan. Ini merupakan tonggak untuk melangkah ke arah pendidikan berikutnya. Kita tahu PAUD merupakan jenjang pendidikan prasekolah. Jadi senemohon prasekolah, sebelum sekolah. Ya, masuk jenjang sekolah itu mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Itu jenjang sekolah. Kalau PAUD itu prasekolah. Namun, kita di Kabupaten Wajo sudah ada peraturan bupati yang namanya wajib PAUD 1 tahun minimal pra SD. Nah, jadi kita sudah sampaikan kepada seluruh elemen masyarakat bahwa wajiblah anak kita masuk di PAUD sebelum masuk di SD. Ya, masuk di SD. Terus juga insya Allah di PAUD itu
saya komunikasi tadi, sering komunikasi dengan Pak Yayasan, saudara saya. Si Salamesa Kogodaki masih kola kopau, baru langsung saja anak kita masuk SD. Beda sekali. Teman-teman di SD bisa membedakan, utamanya di proses adaptasinya. Asia makna antara anak-anak yang satu dengan anak-anak yang lain. Beda kukure masih kola kopau dengan anak yang langsung saja dari rumah ke sekolah dasar. Beda sekali. Itu masih satu adaptasi, belum yang terkait masalah kompetensinya, ya, kreativitasnya, inovasinya, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu sangat beda. Terus yang selanjutnya perlu saya sampaikan, kami mohon maaf, mewakili Dinas Pendidikan pernah mengeluarkan surat edaran, selalu saya sampaikan ini, bukan melarang untuk melakukan pelepasan, bukan melarang. Hanya mengingatkan kepada yayasan, kepada sekolah, bahwa itu juga edaran keluar karena adanya dorongan dari orang tua. Bahwa kenapa banyak orang tua yang protes juga, bahwa masih ini adakan perpisahan, ongkosok nama tanre. Makanya kami keluarkan surat edaran, intinya adalah kalau sepakat orang tua melakukan pisah tamat, kenapa tidak? Selama tidak terlalu membebani orang tua. Ya, ya teman-teman melo, jadi itu tidak ada istilah tidak jadi. Itu yang pertama, karena ada beban moral, ada kontribusi. Yang kedua, mengingatkan juga kalau umpamanya ada kegiatan-kegiatan tur, berwisata, hal-hal yang kita cegah adalah kita tidak bisa pungkiri sekarang banyak kejadian-kejadian yang viral di seluruh Indonesia, malah tentunya yang disalahkan langsung Dinas Pendidikan, ada pembiaran. Makanya kami seluruhkan edaran untuk bagaimana mengingatkan teman-teman. Tapi kalau teman-teman melo, jangankan ke puncak bilang, ke Singapura pun kenapa tidak? Iya, kalau teman-teman melo, teman-teman melo ke dede, perekreasi anakku Singapura TV, anak-anak mana turun pemainnya. Kalau orang tua mau, kenapa tidak? Itu intinya orang tua yang paling pokok. Terus selanjutnya yang paling sampaikan adalah tadi kita sudah melihat anak-anak kita ada yang bisa membaca, ada yang bisa menghafal, ada yang bisa tampil. Tentu banyak pola pikir orang tua, maka deh ibarat gurunya itu jangan naik membaca ko TK, ko KB. Mengajarkan membaca di PAUD itu bukan dilarang, ya. Mengenalkan huruf bukan dilarang, mengenalkan kalimat-kalimat atau kata-kata tidak dilarang. Cuma yang mana masalah, ya dipaksa anak macam membaca, dipaksa anak pintar menulis dan dipaksa anak pintar berhitung. Calistung singkatannya kita, itu dia yang jadi masalah. Kalau anak-anak punya potensi, kenapa tidak? Tadi kita lihat lancar anak-anak membaca, lancar anak-anak menghafal. Karena saya tadi komunikasi sempat ngomong-ngomong sama Pak Ketua Yayasan, bahaya anak-anak menghafal lah kakak. Ya pegang SMP, wakui mobil, maka apalah. Tapi taman SMA, mamulah di segaru-garu tak. Sekiranya begitu sambutan saya, selamat dan selamat lagi. Dan kepada anakku yang sementara masih mengikuti pendidikan di AINO, semangat belajarnya, semangat berjuang untuk bagaimana mengikuti jejak langkah kakak-kakak kita yang insya Allah akan dilepaskan pada hari ini atau pertama pada hari ini. Sekiranya demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Jadi mohon izin pimpinan yayasan, nanti saya langsung bergeser, tidak sempat lagi bersama karena mau melayat. Demikian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak kami hingga saat ini. Tidak lupa ucapan terima kasih kami atas kesabaran dan ketulusan kepada ibu guru semua. Kami yakin dalam keseharian di sekolah, anak-anak kami mungkin pernah berbuat salah atau bertingkah laku yang kurang menyenangkan dan kurangnya komunikasi antara orang tua dan guru. Oleh karena itu, kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada ibu guru sekalian atas kekurangan kami. Sebagai orang tua dan siswa, kami tidak dapat membalas jasa dan kebaikan ibu guru sekalian. Kami doakan semoga ketulusan dan kebaikan ibu guru menjadi amal ibadah dan diberikan pahala berlimpah berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga di tahun-tahun berikutnya sekolah ini terus melahirkan generasi-generasi yang bukan hanya cerdas dan kreatif tetapi juga berakhlak mulia. Dan akhir kata, untuk anak-anak kami tercinta, selamat atas kelulusannya dan akan melanjutkan ke jenjang pendidikannya lebih tinggi dan merintis karir untuk masa depan. Kalian harus tetap bersemangat dalam meraih cita-cita. Tuntutlah ilmu setinggi-tingginya dan jadilah orang yang bermanfaat bagi keluarga, sesama bangsa dan negara. Demikian kata sambutan ini. Saya mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dalam sambutan ini. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
hamdan wa syukran lillah, salatan wa salamun ala rasulillah. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama izinkan saya, sebelum saya lanjut, izinkan saya mewakili Ketua Yayasan Ainun Dwi Tama, karena kebetulan Pak Haji selaku mertua saya juga berhubung hari ini ada kegiatan lain sehingga mewakilkan ke saya. Bimbing anak kita semua, karena tahap ini merupakan tahap meraba-raba. Karena kenapa? Inilah awal yang nantinya pada saat dia masuk di SD nantinya, apa yang disampaikan Pak Kabit tadi, bahwa hal ini menjadikan beliau jadi bagaimana merefleksikan otaknya sehingga anak-anak kita ini bisa meraba dan melihat, oh beginilah tingkah laku saudara saya, teman-teman saya sepermainan. Karena melihat situasi dan kondisi yang saat ini sudah hampir jam 12, jadi saya titip kayak pantun lah atau motivasi bagi anak-anak kita. Anak-anak harus diajarkan tentang bagaimana berpikir. Saya ulangi, anak-anak itu harus diajarkan bagaimana tentang berpikir. Bukan apa yang harus dipikirkan. Jadi istilahnya jangan membebani anak-anak kita. Berdayakan, ikuti alurnya, tapi bimbing dia ke arah kemana yang diinginkan. Saya ini bila itu kita bila ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkelas ini terlaksana atas kerjasama antara Yayasan Ainun Dwi Tama dengan Gade Emas Unit Sengkang. Jadi saya akan mengundi semua nomor yang ada di dalam tempat ini. Kemudian saya akan mengambil 2 nomor. Kemudian akan dibacakan. Mudah-mudahan siapa yang beruntung. Dua nomor saya sebutkan. Siapa yang beruntung? Pertama 001. Bagi nomor yang 001 silakan naik ke panggung. Kemudian undian kedua dengan nomor 043. Saya ulangi, 043.